Dah. Halo. Saya akan bahas sedikit tentang Kirian ya. Ini ada produk, saya nggak sebutkan mereknya, tapi ada dua jalur berbeda. Yang satu tinggi sini, yang satu yang di sini. Dan ini adalah yang saya ubah lagi. Oke. Jadi orang pada bertanya, kenapa ini nggak full dan ini nggak full dan ini nggak full? Benar, interlock itu kalau dibuat memang untuk buat pulih bisa naik ke atas. Betul, cuman jika naiknya ini tidak stabil, ya sama saja. Tapi mau pengukuran ini tahu maksimal atau enggak? Caranya simpel, nggak usah diperdebatkan. Buat di titik tertinggi dengan syarat ya, ini harus dikonver rata. 20,6. Udah, ini yang kita kerok jalurnya. Puncak tertinggi, ingat puncak tertinggi. Puncak tertinggi 38,69. Oke. Kita buat dengan yang satu lagi. Ini puncak tertinggi ya. Puncak tertinggi ya. Puncak tertinggi ya. 36,8. Itu sudah jauh. Jadi seperti ini cara yang benar ya. Cara yang benar. Jadi supaya kalian tidak dulu lihat arah jalurnya. Arah jalur semakin apa akan mempengaruhi tinggi daripada pulih naik di atas.